Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan Gibran membuktikan dirinya siap berdebat di debat Pilpres. Hal ini ditandai dengan keberanian Gibran mengkritik dirinya saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah terkait dengan fasilitas komputer SMK di Jawa Tengah yang disebut jadul. Fasilitas dari SMK Jateng yang Pak Ganjar intis itu katanya fasilitasnya jadul nih. Apa tanggapannya, Pak? Jadul aja bisa menghasilkan tenaga kerja siap pakai ya, apalagi modern. Dan saya senang karena beliau memberikan catatan. Jadi ini sangat bagus sekali buat saya. Kelihatan kalau beliau pun siap debat gitu ya. Jadi agak fitnah itu yang mengatakan beliau tidak siap debat gitu. Beliau siap, punya catatan. Dan kebetulan ketika konsorsium itu dibuat, saya ikut bersama beliau. Saya dan Mas Gibran bareng untuk menyusun itu. Dan beliau itu orang sangat kreatif, hebat gitu. Jadi anak muda penuh dengan kreativitas gitu ya. Dan tentu bisa membantu siapapun tanpa harus melihat soal kewenangan. Hebat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.